Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang berbahagia dan siang senantiasa tersenyum dan tepuk tangan di siang hari ini. Mari kita sambut generasi milenial di masa mendatang yang siap meneruskan tradisi para sesepuh kita, para kiai NU dan para leluhur yang sudah berupaya melestarikan tradisi budaya bangsa Indonesia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, kami mengatasnamakan Komisariat Esbumi NU Al-Mutakin Pancasila Sakti, karena dalam sejarah mungkin belum ada daftarnya kepengurusan komisariat. Kami tidak tahu Kiai Agus apakah kami terdaftar sebagai terdaftar. ACC ya? ACC. Sepakat. Jangankan daftar, stempel aja. Oke. Jangankan daftar, stempel saja langsung diberikan. Bukan langsung 5 karena kita punya Pancasila. Tepuk tangan untuk kami semua. Matur-matur, kami akan mempersembahkan pada kesempatan kali ini. Ini adalah santri-santri dari Pondok Pesantren. Ayatnya dibaca. Pangkihu kejuaraan 3 di sekitar Klaten Soloraya, dan kita akan mencoba mengkolaborasikan dari hadroh yang biasa menjadi kekuatan di Pondok Pesantren, kemudian Karawitan, dan nanti akan kita padukan juga dengan pagar nusa ala milenial karena pagar nusanya juga cantik-cantik karena pakai bedak, pakai lipstik, tidak seperti pagar nusa yang biasanya mungkin tidak menarik. Bapak ketawa kenapa? Bapak rayu. Karena itu kami nanti akan menyajikan mungkin yang pertama pagar nusa terlebih dahulu, yang akan diiringi live musik dari Karawitan Cakra Pagita dari Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti. Pada para hadirin, demi kita yang sehat, demi negara kita yang kuat, mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk menyambut tampilan dari generasi milenial yang siap mengawal tradisi Nahdlatul Ulama, pagar nusa yang cantik dan luar biasa. Monggo. Lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Pasukannya. Sambate sengkro maranoto mari. Yeah.
Iya.